Yo, halo guys. Balik lagi bersama gue di channel SF Gaming. Oke guys ya, jadi di video kali ini aku akan kasih tahu cara menyalin customer UD di FF biasa ke FF Max ya guys. Karena nih di FF Max nih apa ya? Kreset ya guys, no kan kreset coy. Aduh. Kreset coy. Oke, jadi sebelum masuk ke caranya, bagi kalian yang belum subscribe atau baru gabung di channelku, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya guys ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian itu tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Oke, by the way, kita langsung, oh iya guys, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian ya guys ya, biar banyak yang tahu cara ini ya guys ya. Oke, langsung kita masuk ke pengaturan caranya. Itu kalian masuk ke apa tadi ini ya, udah ini kalian pindah-pindah dulu, pindah preset 2, preset 1, keluar. Nah, kalau udah gini kalian masuk ke FF biasa ini. Jadi kalian harus login satu akun ya guys ya, satu akun login di 2 FF anjas. Langsung masuk ke FF biasa. Mana FF biasaku? Nah ini. Oke, kalau udah gini kalian tinggal pencet pengaturan juga ya guys ya. Ini akunku, sama nih akunnya yang tadi belum di-download coy. Ini upload. Nah, upload berhasil. Kalau udah gini kalian masuk lagi ya guys ya. Pindah lagi coy. Pindah ke FF Max. Nah. Kalau udah gini kalian pencet download ya guys ya, download nih. Nah, kalau udah berhasil kalian cek ya guys ya, kalian cek, no kan berhasil ya guys ya, HUD-nya ke kayak sama ya guys ya, sama ya guys ya, kita cek sama coy HUD-nya kayak akunku yang kayak HUD di FF biasa. Jadi caranya cuman gitu aja guys ya. Oke, sekian konten kali ini. Bila kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, comment dan share, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys ya. Oke. Oh ya guys, kalau kalian mau tanya-tanya atau request konten apa berikutnya, silahkan komen dulu di kolom komentar. Aduh, buset, susah kali ngomongku. Oke, see you next video. See you guys. Time to slice and dice. We'll be right back.